Polda Jawa Tengah melaksanakan AFEL gelar pasukan operasi ketupat candi 2023 yang berlangsung di lapangan Lanumat Ahmad Yani Kota Semarang. Hadir dalam kegiatan AFEL, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Kiai Haji Taji Yasin Maimoen, Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Widi Prasetijono dan para pejabat utama Polda Jawa Tengah, serta stakeholder terkait. Pada saat Dostok Kapolda menyampaikan, baik TNI Polri dan stakeholder terkait hampir 21.000 personel yang dikerahkan dan tersebar di 253 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Ditegaskan bahwa TNI Polri akan bertugas secara maksimal untuk mengamankan mudik maupun perayaan Lebaran 2023. Ribuan personel TNI Polri nantinya akan disebar di pos-pos pengamanan. Kapolda menyebut, pihaknya mulai Selasa tanggal 18 April pada pukul 2 siang akan melakukan sistem arus lalu lintas one way nasional. Pelaksanaan tersebut akan dimulai dari KM4 Cikampek sampai gerbang tol Kalikangkung Semarang. Jadi operasi KKJ itu digunakan untuk memperingati bulan suci Ramadan sampai nanti Idul Fitri, diantaranya minuman keras, termasuk yang baru ditemukan yaitu bangkok. Tim Liputan Tribrata TV melaporkan.